Ya karena saya ingin mengungkapkan isi hati saya, jadi saya kepikiran masang di baliho aja, jalan utama Klaten. Kebetulan kan Dek Maya ini aslinya di Klaten, jadi saya kepikirannya masang di Klaten. Persiapannya seperti apa mas kemarin itu? Persiapannya tanggal 26 saya nyari nomornya baliho yang terdekat di sekitar sini, adanya di situ, di daerah situ, yaudah. Saya 26 pesen untuk tanggal 5, tanggal 6. Ulangi, tanggal sekarang? Tanggal 7. Kemarin sama sekarang pokoknya. Besok sudah dicopot. Total habis berapa kemarin bang? Nominal tidak bisa. Tujuannya apa? Tujuannya ya mengungkapkan rasa sayang saya gitu. Dek Maya biar ya kak lebih yakin untuk Dek Maya, oh beneran ini serius sama saya. Sempat kaget gak mbak kemarin? Iya lumayan. Taunya dari mana pertama? Dari di tek-tek di temen itu, terus saya lewat, oh iya. Saya bener-bener gak ada omongan ke Dek Maya terkait pemasangan baliho tersebut. Jadi memang bener-bener pure sendiri. Berarti ingin membuat surprise gitu ya mas ya? Iya. Ukuran berapa kali berapa ya balihonya? Gak hafal itu. Besar ya, tapi besar. Besar gitu. Ya. Itu idenya mendadak atau memang sudah dipersiapkan? Sebenarnya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kayaknya keren nih kalau pakai baliho, ya, katakannya. Seperti itu. Ya. Terus hari pernikahannya kapan ini? Hari pernikahannya kan kami orang Jawa, jadi masih dihitung-hitung untuk tanggalnya berapa. Ya, paling 3 bulan kemudian. Kemungkinan akhir tahun. Siap.